الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa rizqan tayyiba. Allahumma inna na'udzu bika minan barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'in asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rfa' 'anna al-waba' wal bala' ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الحمد لله. Kita serta keratan yang kedua, yaitu walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Dan bagaimana kuasa pemerintahan pada hari ditiupkan sengkakala, ia yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, dan dialah yang amat bijaksana lagi amat mendalam pengetahuannya. InsyaAllah. Iaitu le amnat tang lai nan pin kong pra ong nai wan ti tre ja thuk pao. พระองค์คือผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยและพระองค์คือผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้อย่างดียิ่งอายะห์ยังเก73นะ kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya kuasa dia yang sebelum ni walil khalaqas samawati wan arda bin haq wa yawma yaqulukum fayakun qawluhun haqq. Masyaallah. Allah yamrak amnat khong pra ong eng thi bin pu sang ma thang mot yo ya yam ngaku blak ko yo wap blak ko ne kita ni dok dia tu juga lah ko yu phai tai kan sang kan dulae kan au jai sai ne kan borihan jatkan Allah taala blak ko kita pa. Lepas tu ya pula. Nah. Yauma yunfakhu fis-sur. Masya-Allah semua. Nah. Dan baginya lah kuasa pemerintahan pada hari ditiupkan sengkakala. Masya-Allah. Yaum yunfakhu fis-sur sini ni. Nah. Hari bila ni hari yang tiupnya sangkakala. Wan thi tre sang je thuk pao. Nah. ครับ. Nah. Hari itu setiap orang kena temung belaka lah tu kon je tong pai je nei sapat yang ngan. Negi ko tu belaka setiap orang lah. Nah, sebab itulah hari itu hari walahul mulk mulkoni tuai sungguh lah cara sungguh tuai sungguh kuasa besit nah mutlak kuasa mutlak
pada hari yang ditiupnya sangkakala pada hari itu. Nah, hari itu tu limnin mulkul yauma lillahin wahidin qahar. Ning ayat yang ke 16 surah Ghafir. Dia tanya, limnin mulkul yaum? Bagi siapanya milik atau kuasa? Nah, pada hari ini ni. Itu hakimat lah. Dia tanya, siapa lagi ada malik, ada raja-raja mana lagi hari ini yang kuasa pada hari ini? Lillahil wahidin qahar. Allahu Akbar. Lillah ni hanya Allah Ta'ala saja. Al-wahidin qahar, Tuhan yang satu yang kuasa mutlak pada hari itu. Allahu Akbar. Oh ya, ayah bening ni, oh ya, we baca berdengar ni, we wasa tak agak le kita lah. Ni duduk ada bening wak tak bodak lah. Nah, karena susuk nak situ belako. Wan ti amnat bet set yuti Allah Taala 100%. Nah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Atau an mun ko yauma zinin haqqul lirrahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Allahu Akbar. Dan ในวันนั้นอำนาจอันแท้จริงเป็นสิทธิ์ของพระผู้ทรงกรุณาและเป็นมันเป็นวันที่ลำบากแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธา Allahu Akbar. Surah Al-Furqan ayat yang ke-20 ni. Masya-Allah. Wa ya. Nah, al-mulku yawma izin al-haqqu lirrahman. Kalimah al-mulk. Nah, mana kata? Kuasa yang penuh. Yawma izin pada hari itu an-haqqu lirrahman. Itu haknya bagi Allah Subhanahu wa taala yang sifat ar-rahman. Masya-Allah, tengok. Kuasa mutlak penuh, tapi dalam itu tu sifat ar-rahman ada dalam itu. Masya-Allah. Tekah dengan orang. Orang berkuasa yang banyak mula tak ada sifat ar-rahman. Kerana ia kuasa boleh mari ni ya, ia susah sikit. Ia kena bunuh orang, ia kena pakai duit, ia kena baik dengan ia tubat yang kau naik dia. Manusia ya kau datu ya. Nah. Ning hari itulah Allah Taala yang milik penuh. Penuh patu Tuhan yang sifat Ar-Rahman. Masya-Allah, masya-Allah. Ar-Rahman Allah Taala ni dunia dan akhirah. Dunia berrahman bi ghaidah. Ar-Rahman ni meliputi semua manusia dan binatang. Nah, sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Krom tuk yang. Nah, orang kafir, orang munafik, orang murtad, orang musyrik, orang Islam, orang beriman masuk bih. Binatang semua Rahman nak kepa wi belako. Hai tuk yang, hai ahan, hai kan kin, hai ciuti susah baik, wi semua wi. Itu Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Adab Ar-Rahim ni takhususnya kepada orang yang beriman. Nah. Ning. Ta ni siapa kemak dah pun ada lagi. Yang kong ni nak kan. Mana kata? Dok wi dah hamba dia lagi lah. Cocok pada lah tak apa dah. Wi banyak dah lah ning ni. Hayalah. Tapi dak pasal akhirat semua. Sifat ni ada lagi bagi Allah Taala. Dan wi lagi dah hamba dia. La ilaha wa kana yawman 'alan kafirina 'asira. Tengok oh ya. Nah. Wa kana yawman adalah hari itu tu 'alan kafirina 'asira. Nah, susahlah orang kafir, orang yang kafir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Islam lah. Oh ya. Wi tahu kata hari itu tu hari yang susahnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni benda kena iman belaka ni. Nih, akidah belaka ni. Kuasa penuh hari itu. Akidah. Hari yang kafir semua susah itu. Akidah. Masya Allah, masya Allah. Nih. Kalimah sur ni. Yauma yunfakhu fis sur. Nih.
iaitu satu alat untuk siuk lah, buat dengan tanduk binatang, nah, untuk mereka serafin siuk pada hari itu. Sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna israfila qadintaqamat sur wa hatta wahana jabhatahu yantaziru mata yu'maru fayanfukhu. Israfin chai pat cho yu thi tre da na krab lek ko kum bai na khong khau lung. รอว่าเมื่อไรจะมีคำสั่งมาให้เป่าเขาก็จะเป่าทันทีมาชาอัลลอฮ์อินอิสรอฟีนากอดินตากอมันซูรสุสุงเยอะนี่สุดาฮัลโหลมุลกดกดิเตปัดสิุดาปัตุนกรออาตุลักษณะคนจะเป่าได้ตุนกเสียรอตุมุสคาร์ยาบิดาสุริตุเฮซูพกัสลาลูร์นุยกัตตานยันเดกะนิอเนอิสรอฟินเดงะซิยุสังเกกาลอนซิยุฮะดิษอะปานิอิมามมุสลิมมาชาอัลลอฮ์ฮะดิษซอฮีเนกิตาดิยะยูซุยังเคลิมอมุโค238มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์daripada Imam Ahmad bin Hanbal, daripada Abdullah ibni Amr, dia kata ada seorang Arab. Nah, kata ya Rasulullah, ya ta. Gapri as-suq. Sahabat ditanya. Arab lebih ditanya lah, ya ta. Ya Rasulullah, gapri as-suq ni kapa dia? Maka bagi jawabannya, qarnun yunfaqu fihi, iaitu tanuk binatang untuk buat siuk. Nah, buat siuk. Nah, ning sebagai kenyataan pada hari itu, hari yang walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur, akidah belaka, akidah ni akidah juga alimul ghaibi wasyahadah, waya pula ada Allah Taala yang mengetahui benda ghaibiyah dan benda syahadah. Ning kalimah bahasa ning dalam Quran ni banyak. Ghaibun ni benda ghaibiyah, benda tak nampak. Nah, syahadah benda nampak. Kita boleh boleh pahalah Quran sekaligus tu. Alim ni, alim ilmu lah, ilmu alim. Nah, mengetahui lah, tahu. Nah, dengar apa ni kak? Oh, alimul ghaibi wa syahadah. Nah, orang mengetahui benda yang ghaibiyah dan benda yang syahadah, benda yang nyata. Nah, supaya dengan apa dia? As-sabah wan masa, itu sekali, so sekali ini. Alimul ghaibi wa syahadah, benda sekali. Nah, benda tak nampak, benda nampak. Ah, kita pahal Quran mudah-mudah. Nah, tak ada payah. Sehari mik satu kalimah pada dah. Esok so pula, nusa so pula. Nah, sekali mengaji satu kalimah klik tak dengar wak pahal mana dia bakal ia kau dengar kau banyak alhamdulillah molek kau molek lah insyaallah taala. Gapo tujuannya alimul ghaibi wasyahadah jabok ari kapinong jabok wa blong song robru pratikam kang ka tham tuk yang ti rau tham to na phu kon rue lap lang phu kon do sore do rama dia tahu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengkan hidup yang คน ที่ จะ ทํา สิ่ง ที่ ไม่ ดี wa pada dah tak apa tono wa dah Tuhan tahu belako rู้ ทุก อย่าง ไม่ ต้อง ทํา แล้ว ไม่ ต้อง ทํา แล้ว pada dah tak apa nah masyaallah masyaallah patu wa wal hakimul khabir Allahu akbar kepo hakim nah yang bijak sano. Kepada dia al-khabir mendalamnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sifat tu hai hak ning mai nak nak perak orang wijuh belaka ni. Hakim di segi hak apa? Neh ada dunia, ada akhirat, ada pun top 10, ada
Kerana apa? Kerana dunia ni mai mi kuam pen tham ti teh jing. Ado hado mati peri tak tahu apa. Dok dia mati dia. Allah. Tak ada salah pakai. Mana ada le dia? Cari rau kuam pen tham cak kray dai. Dunia ada. Tidak hok uak tu. Neh. Ado begekot mai sendiri dah. Habis, habis. Kena ada akhirat. Mi ikhluk ning ma untuk pitak kuam pen tham hai kap bukkon ti tuk atham belok ini. Hok yang kena zalim di dunia lah ni, Allah ta akan wi keadilan kepada dia semua di akhirat. Masya-Allah. Nah, siapa yang zalim dunia melihat di tetong dia tak leh. Tetong ya meda ya mi amnat, ya mi paham ramruai ya lah gilah misale. Akhirat. Allah เป็น ผู้ เจ้า ของ ชีวิต ก็ จะ มา จัด การ คืน ความ เป็น ธรรม ให้ กับ ทุก คน นะ อัลลอฮุ อักบัร batu an khabir tahu cara nak pesak ngecek amale bagi tahu sekadar biasa tu tak tahu mendalami sungguh sifat Allah Ta'ala. Oya kata ya khijah kita ni gapo tu hewaya uak hatu seduak mak kengai mak witi kong muslim ting le mene yak adai lai kap la tuk yang ni plung set leo samrek set bot leo rau ke deun tam sen tang ni yang dia tau nan mai tau kit adai mak rian ru ngaji le pati bat tam. Ini yang kita tahu, itu adalah wisya yang berhasil. Yang sahih sungguh lah. Yang ini imun ke kodai, tahu ke mana. Tak boleh juga. Lah ni ada imun macam itu. Israelia, imun palsu, imun yang tak boleh, imun yang tipu. Ada. Dunia. Nah, pilih imun as-sahih, dengan kitab wa sunnah. Lepas itu, dan tangan. Di celah-celah tu ada rintangan, ada upasak, ada apa? Bosa dia, tapi kena sabarlah. Tak uton, tong man kong, tong man jajit, lakkan hai ni. Ui kejap. Pagi, karugi. Nih, lepas tu, ada yang susah, ada yang kaya, ada yang gitu, ada yang gini. Itu sunnatullah. Dan kebetulannya, tak ada apa-apa. Apa? Pentingnya, tong jit lakoni wahai nen. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Macam ni kan? Rasul bawa leo. Tajab song yang ni wahai nen ni. Jau jamai long tang bai talot. Sapa bila bila tak susah. Itu kita Allah Ta'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kerja hari ni kerja mula. Cap tu ni, soal tu ni wahai di lah. InsyaAllah dah macam melong tang. Noh tu. Lepas tu, kenapa kak dia oyak somong gini lah. Adilun nasihah. Oyak. Oyak pula. Sekali. Kita mengajar 15 minit ya pagi-pagi. Lepas tu, kita rupa kasiwit dengan nyipsi somong ni. Ada-ada dengan alahan tu banyak mana. Tapi tak apalah, we ada dah. Ada kurus sikit pagi hari. Nah, tak apa. Nah, hendai mi wai. Telawan dia supa air yang titah batu. Dia kena ada hari yang nah, dia kena bekah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Batu doa lah. Nah, itu hai widayah kita, itu hai wi taufik kita. Nah, wi hati terbuka, timo hidayah, timo kebajikan, timo wahyu. Dengan comeng amolek kena doa. Nah, kita lagi, isteri kita lagi, nah, anak kita lagi, adik-adik kita semua doa. Ni kesentuhan ti jangan nampak apa yang sawan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Nah, itulah keadaannya ayat yang ke-73 surah An-An'am. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.